Ini jam dinding yang digital, ukurannya itu 11 in ya, jadi 11 in ya, 11 in lebih ya, 11.2 ya. Oke, kemudian kalau misalnya detiknya ini dia jalan terus ya, jadi unik banget untuk jam ini ya, desainnya juga bagus. Lalu sini ada pelindungnya, jadi ini dicabut, minta daerah pelindung sini ya, bening banget. Oke, kemudian untuk dia dapat free game mode, remote-nya ini buat satu lampu ini, tombol ini buat lampunya bisa hijau, biru, jadi dia dapat berubah sendiri, kuning. Lalu kalau ini dia setengah hijau, biru, jadi kalau ini dia putih, jadi dia bisa setting satu warna full, putih, merah, hijau atau toska kuning gitu. Ini hijau, ini biru, biru tua, ungu, lalu warna campur, rainbow ya. Jadi ini jam ini bisa beli satu kayak beli banyak gitu ya. Lampunya bisa variasi ya. Oke, kemudian kalau untuk keterangan cahaya ini, dia ada 3 level ya. Jadi ini terang, redup, redup lagi, ini terang ya. Lalu untuk timer, ini setting timer di sini. Timernya ini kita pencet oke, jalan-jalan. Jadi detiknya jalannya di sini. Ya, detik udah jalan putar, bentar ya, 1 menit. Oke, kalau mau stop kita matiin dulu layarnya, kita nyalain lagi ya. Lalu kalau hitung mundur kita setting ini, di sini kita bisa setting 99 ya, 99 99 99 99, jadi 99 jam, 99 menit, 99 detik kita oke dengan mundur, hitung mundur ya. Jadi untuk hitung mundur ini dia kayak gini, detiknya dia jalan di sini ya. Oke, kalau udah selesai kita pencet oke, coba henti ya. Kemudian kita matiin layar, nyalain, udah kembali ke semula. Oke, lalu ini untuk alarm, alarm bisa 2 kali ya. Alarm pertama, alarm kedua. Jadi ini kita bisa set alarm untuk misalnya jam 5 ya. Kita oke. Okay. Eh, ini adalah weekend atau weekday. Jadi kalau kita on, dia akan bunyinya antara Senin sampai Minggu atau Senin sampai Jumat aja. Jadi entar ini settingnya di sini untuk weekend atau weekday ya. Oke, kita matiin aja. Oke, kalau misalnya untuk aktifin alarm ini kita mesti on dulu. Tadi ulang lagi ya. Ini plus minus ya. Kalau kita plus berarti alarmnya dia aktif. Ke minus kayak gini berarti dia alarmnya mati ya. Oke, selesai. Oke, untuk kabelnya ya, pak kabel bening ya, 3 meter. Untuk belakangnya ini udah dapat baterai di dalam, ini baterai buat simpan jam ya, simpan settingan jam, jadi kalau mati lampu dia jamnya nggak perlu setting. Lalu di belakangnya ini dia ada buat kabel ya, jadi posisi kabel mau di sini atau mau di sini atau mau di sini, jadi biar rapi ya. Ini bisa angle digantung di dinding ya, jadi dia nggak apa paku ya, pakunya mesti beli sendiri. Lalu kalau untuk berdiri meja mesti penyangga ya, jadi mesti ada penyangganya biar bisa berdiri gini. Oke, kemudian remote-nya juga dapat ya, dalamnya ada baterai. Jadi untuk kita coba matiin dulu listriknya, kita matiin ya. Oke, mati ya. Kita nyalain jamnya, nggak perlu setting karena dari simpan ya. Untuk packagingnya dia pakai ini, jadi kalau cocok buat jadikan hadiah ya, eksklusif banget, sama buat dekor rumah juga cocok.